1. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Tugas kuliah yaitu presentasi tentang jenis-jenis pestisida untuk tanaman. Langsung saja. Yang pertama nih ada herbisida jenis Roundup dengan bahan aktif isopropilamina 486 gram per liter. Ini Roundup jenis racun untuk rumput gulma, menyerang sampai akar. Ada dawet, ini sama seperti Roundup untuk gulma juga dengan bahan aktif di sopan. Masalah itu boleh takutnya kurang gitu. Ada Bromoxom herbisida juga, namun ini cara kerjanya lebih cepat, 1 jam disemprot langsung berdampak, yaitu untuk menggosok atau membakar daun. Di sini bahannya dari parakuat diklorida dari perusahaan Sigenta, perusahaan terkenal. Nah, di sini untuk apa namanya? Di sini untuk insektisida untuk hama Alika dari perusahaan Sigenta juga sama seperti apa tadi? Magromoxon. Insektisida racun pentak lambung untuk hama, di sini dijelaskan. Untuk ulat buah, lalat dan serangga-serangga lainnya. Di sini untuk penjualan apa namanya bahan aktifnya, mana bahan aktif lambda siholatorin 106 gram per liter dan tiametoxam 141 gram per liter, bersih 100 ml, lumayan ya. Baru ada ini Santador insektisida racun pentak lambung berbentuk cairan untuk ulat berayak, baru Spodoptera, baru untuk penghisap buah, penggerek buah, baru Conopomorpha. Sini untuk cabai, kedelai sampai kakao. Bahan aktifnya lambda sihaloterin hampir sama dengan Salika. Ini ukuran 1 liter. Lalu ini untuk racun keong sebenarnya untuk desa padi. Biasanya 60 WP DW. Bahan aktif pentin asetat 60%. Ini berbentuk tepung dicairkan untuk padi sawah dan untuk racun keong. Oh, ini namanya moluskisida, jenis moluskisida. Banyak lagi. Ini ada regen insektisida racun pentak lambung. Dan ada CBD-nya, tidak kena kepungnya, plus di sini tidak aja lama, tapi untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini bahan aktif fipronil 50 gram per liter. Dan sebanyak yang lainnya seperti ada konan ini pembasmi semut atau kecoa untuk rumah tangga ya. Baru ada kurakon pada umumnya insektisida untuk racun pentak lambung, biasanya menggunakan untuk cabai, tapi juga dan banyak lagi ya. Ini baycrab di sini insektisida racun pentak lambung juga. Ini dari perusahaan Bayer, kenal dari Belanda kalau nggak salah. Mungkin sampai di sini aja penjelasannya teman-teman, bisa dilihat semua banyak kali apa namanya kan jenis pestisida dan yang tersedia di sini.
di agro pancing yang saya lihat seperti itu, dan insektisida, fungisida, moluskosida, herbisida juga lengkap. Ini sampai situ aja, jelasin presentasi kami dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.